ucapkan kepada Bapak Kepala Kelurahan Manggarai Selatan yaitu Bapak Rahmat Mulyadi beserta Wakil Kepala Kelurahan Manggarai Selatan. Selanjutnya sebelum kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kelurahan Manggarai Selatan yaitu Bapak Rahmat Mulyadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ila kurimatina wa la khawla wa kurimatina ila Minta Allah Bapak Ustaz Ahmad selaku Ketua Pengurus Musala Al-Huda beserta segenap pengurus, para penasihat, alim ulama, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang terhormat juga wakil lurah beserta jajaran ikut bersama saya di PPS. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini barangkali di tengah hujan yang cukup deras tadi nyaris batal ya kedatangan itu, karena saya masih di Makassar, hujan masih cukup deras ya, agak efek sedikit ya, mohon maaf. Jadi kita upaya pada malam hari ini untuk bersilaturahim dengan segenap jamaah musala Al-Huda. Yang terhormat juga Pak RT dan para ketua RT yang bersempatan hadir pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari pemerintah Kelurahan Manggarai Selatan. Yang pertama yaitu kiranya 2 hari lagi kita akan melaksanakan kegiatan pilpres. Ini mohon kepada bapak-bapak maupun ibu-ibu khusus jamaah dari musala Al-Huda ini menjadi pionir. Untuk kiranya menjadi pionir mengajak segenap warga yang lain untuk hadir di TPS untuk menyalurkan suaranya. Pilih yang sesuai dengan keinginannya. Ada 2 calon, silakan. Yang terpenting adalah siapapun yang menang itu adalah pemimpin kita semua. Jangan menjadikan kemenangan salah satu kontestan ini menjadi keretakan di antara kita. Dan penting kita tetap bersatu. Itu yang pertama. Jadi yang penting lagi hukum Islam yang kita tetap terjaga. Kemudian yang kedua, ini kami dari Perkis Provinsi DKI Jakarta sudah mengedarkan mabar gerakan amal Ramadan. Nah, gerakan amal Ramadan ini segenap pengelolaan sekarang diserahkan kepada pemerintah kelurahan, yaitu untuk kegiatan merbol, untuk kegiatan majelis taklim, pembangunan sekolah, untuk santunan yang diatur fakir miskin dan duafa, termasuk salah satunya adalah zakat infak. Jadi kami berharap yang dititipkan makdar yang dititipkan di fakir miskin atau di fakir RT untuk kiranya diisi ya. Kebetulan di bulan suci Ramadan untuk bersama-sama kita berlomba-lomba menyalurkan amal ibadah kita yang mudah-mudahan Allah melipat gandakan ya, dan rezeki yang kita dapat senantiasa mengalir dengan baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bapak-bapak ibu sekalian, kiranya kalau nanti datang ke kantor kelurahan ada beberapa hal yang sudah berubah. Ya, di antaranya juga nanti pelayanan masyarakat itu
menjadi pelat PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Ya, itu sudah dibentuk tersendiri. Tujuannya apa? Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Dan yang terakhir, barangkali ini kita juga bersama-sama saya menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, segenap warga seluruhnya, bahwa kiranya sudah dari awal Ramadan sampai kemarin malam itu masuk saja terjadi tawuran anak-anak jam-jam jam 3 pagi itu di Jalan Manggis. Nah, ini pemicunya itu adalah yang pertama petasan, yang kedua adalah buku keliling. Ini mohon kita jaga anak-anak kita. Memang sekarang waktunya liburan, tapi alangkah baiknya kalau memang liburan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak di rumah, ya di masjid atau di musala. Ya, kita bisa takarus bersama di sini ya, ketimbang kita ngarak-ngarak beduk yang ujung-ujungnya tawuran. Nah, ini mohon diimbau kepada segenap warga sekalian, ya, di luar bagaimanapun itu ada anak-anak kita. Kasihan saya juga tengah malam masih keluyuran di Al-Baka, di Saharjo. Saya pikir ini tidak ada orang tuanya atau gimana. Marilah kita lebih peduli, karena walaupun bagaimanapun itu adalah aset kita, aset bangsa yang harus kita jaga, kita pelihara. Dan itu adalah anak-anak kita yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang barangkali dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap jajaran. Kiranya paling berbahagia sekali pada malam hari ini bisa bersilaturahmi.